Kalian pernah bayangin gak sih ada toilet umum tapi tidak menyediakan tempat sampah? Terus cara buang sampah bekas tisunya bagaimana? Nah, di Korea ini semakin banyak toilet-toilet umum yang tidak menyediakan tempat sampah, hanya menyediakan toilet dan tisu saja. Cara buangnya itu gampang banget. Kalian cukup ambil tisu secukupnya, lalu buang ke dalam toilet dan tekan tombol airnya. Karena tisu yang digunakan adalah tisu yang mudah hancur di dalam air. Selain itu, di toilet umum Korea itu banyak banget tersedia kantung-kantung plastik khusus untuk membuat pembalut. Jadi buat kamu yang ingin ganti pembalut, cukup bungkus lalu buang ke dalam kotak yang sudah tersedia. Ingat, jangan dibuang ke toilet ya kalau pembalut.